Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Ramdan 16, yang akan membagikan tutorial Lightroom. Pertama-tama buka aplikasi Lightroom, terus pilih foto yang kita edit. Klik pencahayaan, kita kurangin menjadi negatif 20. Kontras kita kurangin menjadi 10. Highlight kita kurangin menjadi 100. Bayangan kita tambahkan menjadi 88. Warna putih kita kurangin menjadi negatif 100. Hitam kita tambahkan menjadi 56. Kita ganti lagi temperatur. Temperatur kita naikkan menjadi 16. Corak kita tidak diubah. Vibrance kita naikkan menjadi 16. Kejenuhan kita tidak ubah. Masuk ke pewarnaan, warna merah krona kita tidak usah. Kejenuhan kita naikkan menjadi 30. Luminance kita kurangin menjadi negatif 24. Warna orange warna kita tidak usah. Kejenuhan kita kurangin menjadi negatif 50. Luminance kita tambahkan menjadi 20. Masuk pewarnaan warna kuning. Warna kita kurangin menjadi 90. Kejenuhan kita kurangin menjadi negatif 20. Luminance kita tidak usah. Masuk ke warna hijau. Rona kita kurangin menjadi negatif 60. 62. Kejenuhan kita kurangin menjadi 100. Dan luminance kita tidak usah. Masuk ke pewarnaan biru tua. Warna kita kurangin menjadi negatif 61. Kejenuhan kita kurangin menjadi negatif 46. Luminance kita kurangin menjadi negatif
20. Negatif 20. Warna ungu. Rona, kita tidak usah. Kejenuhan kita naikkan menjadi 100. Lumines tidak usah. Masuk ke pewarnaan warna pink. Rona kita tambahkan menjadi 20. Kejenuhan kita kurangin menjadi negatif 100. Klik selesai. Masuk lagi ke tekstur. Tekstur kita naikkan menjadi 18. Kejernihan kita tambahkan menjadi 20. Efek kabut kita tambahkan menjadi 26. Thickness kita tidak usah. Sesudah dan sebelum. Kita salin pengaturan. Klik checklist. Kita pilih foto yang sesuai dengan preset tersebut. Seperti di pantai. Seperti contoh yang ini. Klik titik tiga, tempelkan pengaturan. Sesudah dan sebelum, kita pilih lagi foto yang cocok untuk preset yang kayak tadi. Buat kalian yang belum punya aplikasi Lightroom, bisa download di Google Chrome atau di Edge browser yang lainnya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.